Sisi barat di Jalan Kimangun Sarkoro, progres pembangunan simpang 7 Joglo Solo sudah dalam tahap pengecoran jalan ya. Oke, kita lanjut ke sisi timur. Kita akan lihat jalan underpassnya sedalam apa ya. Corijitnya tebel banget. Jalur ini adalah akses jalan bagian atas underpass dari arah timur menuju barat daerah Banyuanyar ya. Sudah terlihat kerangka dinding underpassnya. Di sebelah kanan nantinya akan dibuat box utilitas. Oke, kita lanjut. Bagian ini menunjukkan tanah yang sudah dikeruk semakin dalam, mengarah ke bagian tengah, tepatnya di bawah relayang. Oke, kita lanjut. Diafragma wall terus digarap. Oke, kita lanjut ke arah timur. Berikut proses konstruksi bagian bundaran simpang 7 Joglo di atas underpass ya. Jalur ini adalah akses jalan bagian atas underpass dari arah barat menuju timur, sisi utara Jalan Kimangun Sarkoro ya. Ini keadaan terbaru di bagian tengah. Jalur relama nantinya akan dipindahkan ke atas jembatan layang. Sangat megah sekali ya jembatan relayang ini. Terpantau dari bawah dengan cuaca yang cerah. Sekian update terkini. Terima kasih yang sudah menonton. Yang suka bisa langsung like, comment, share, dan subscribe ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.